Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari raya Idul. Yeah. Ada, yay. Kita mau sholat bareng nih di Masjid Besar Paris. Ya, jaraknya dan, agak jauh ya. Iya, nanti ganti satu kali metro. Terus hari ini tuh dibatasin makmumnya, ya untuk 5.000 orang. Jadi kita harus cepet-cepet ini sebenarnya karena kita rumahnya. Ini jam 7.15 kita otw. For the first time, Amel bangun pagi. Amel nggak puasa. Saya so, ikutin perjalanan kita untuk hari ini. Suara aku udah habis. So let's stay tuned. Apa kita makan di rumah? Iya. Yeah. Yeah, kita ada saudara kita dari enggak tahu dari mana itu. Kita semua mau salat Id. Balik ke arah sini. Oh iya, jadi tadi kita ketemu sama orang di sana, dicegat gitu sama ibu-ibu muslimah. Iya, katanya gara-gara nggak ada tempat buat cewek dong. Jadi kita nggak boleh sholat nih, banyak nih nggak boleh. Pada balik dan buat laki-laki semua. Kamu baliknya ke arah sana dong kamera. Bang, apa sih ya? Kita mau kesana bareng-bareng demo. Kita udah sendiri. Udah niat padahal udah. Udah lagi. Aduh. Ya itu ya udah cari mau sekali. Iya, kita kalau enggak nanti kita cari tempat lain aja buat sholat. Gak boleh. Misi bemarki suruh sit nong. No. Kasian nih. Gak boleh. Sumpah, ini mereka semua mau ke masjid tapi ditutup. Padahal kuota masih banyak. Aduh, lillah memang. Demi Allah. Tutup, kita enggak boleh sholat. Lihat pintunya. Udah lari ke berapa pintu, guys. Pada akhirnya tetap enggak bisa. Sedih. Enggak apa-apa. Kita udah berusaha. At least ya. Siapa depan kita nangis nggak sih? Atau ngumpul di? Oh iya, ada yang nangis juga. Tapi aku nggak bisa ngevideo ini. Ada yang pak mau kerja. Keren ya, masya Allah. Oke. Pada akhirnya kita nggak bisa masuk ke. Iya udah. Dan kita ngalah. Semoga Allah membalas niat kita. Hingga malas nanti dulu sih. Allah tahu lah yang terbaik lah. Iya, aku sih udah usaha lah. Jadi ya banyak drama hari ini. Insya Allah tetap berpahala hari ini ya. Amin, insya Allah. Kita mau makan sate, mau makan. Mana ya? Semoga mimpi. Tahun depan kita bisa sholat Idul Adha dan Idul Fitri lagi. Amin. Amin ya Allah. So, thanks for watching. Maaf videonya mengecewakan. Tapi gimana lagi, kita gak bisa melawan polisi-polisi itu. So, polisi ya. Atau polusi? Polusi. Thanks for watching, see you in the next video, bye. Itu guys, masjidnya udah di depan mata. Tapi kong mem, kita gak bisa masuk dan sholat.